Buat para pecinta sinetron SCTV nih ya, sudah tahu dong kalau Hidayah Cinta sudah tamat kemarin dan hari ini kita bakal menyaksikan penggantinya yaitu Saleha. Dibintangi oleh 3 artis muda berbakat seperti Siva Haju, Tengku Rian dan juga Haris Firza, pastinya akan menjadi sebuah tontonan yang apik dan ditunggu-tunggu oleh para penikmat sinetron SCTV. Bahkan kehadiran Saleha ini membuat Hidayah Cinta harus dibungkus. Apakah memang karena SCTV ini sudah tidak sabar untuk memunculkan karakter Siva Haju, atau memang karena performa Hidayah Cinta yang selama ini kurang memuaskan di jam slot tersebut? Bahkan sinetron yang digadang-gadang mampu untuk membuat SCTV kembali bersinar pun harus menggeser Bidadari Surgamu yang selama ini masih berada di rating puncaknya, tangga dari rating loh guys. Sehingga Bidadari Surgamu harus terlempar ke slot di 16.30 yang selama ini selalu menduduki slot prime time. Jadi akan diceritakan di sini ya, kalau Saleha ini merupakan seorang gadis yang dari kecil dia tidak pernah bertemu dengan orang tuanya, seorang gadis yang sangat kuat dan mandiri, dan pada akhirnya ia harus mengalami yang namanya penculikan dan bahkan pernah dijual kepada mafia. Hingga nasib mempertemukannya kepada 2 orang pemuda dengan 2 karakter yang berbeda sehingga merubah kehidupannya. Cuma dibintangi oleh Siva Haju, Haris Firza atau Tengku Rian, bahkan Tedisha, Kinar Yosi, Ray Bong, Sarah Felicia, Windy Wulandari, Ponco Buono dan Media Hutomo bakal turut meramaikan sinetron ini. Pastinya bakal jadi salah satu sinetron yang ditunggu-tunggu banget nih ya. Siapa sih yang gak kenal dengan karakter dan juga performa dari 3 bintang muda ini? So, pantengin terus ya buat teman-teman yang tertarik dengan sinetron ini, boleh dong cek di kolom komentar atau tinggalkan jejak kalian ya, dan kita bakal bahas lagi untuk video-video selanjutnya. Dan mimin pamit dong, bye-bye.